dekat retort stand ke apa, dia macam terlalu okay, lepas tu kan jadi bila bila troli ni jatuh, kita jangka masa detik ni dia sentiasa kita on kan lah, kita sambung dengan power supply tu. Oh, bayangkan lah bila kita switch on, okay, jangka masa detik tu dia akan vibrate and then dia buat tanda. Okay, so itulah itulah dia punya yang kita kena bayangkan lah. Okay, so ini adalah dia punya result ataupun daripada tip tu, this is what you see. Okay, kita nampak apa? So kita nampaklah ada dots. So ingat tak, ini adalah namanya dots tu. Okay, ni ni. Dot, dot, dot. Lepas tu ingat tak minggu lepas kita sebut tick. Dalam bahasa Melayu, apa ya? Cikgu lupa. Dalam bahasa Melayu, kita panggil detik. Ya. Kan? Ingat tak? Detik. Jadi kalau detik ni, dia di sini. Berapa detik ni? Satu detik, dua detik, tiga detik, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Sembilan detik ataupun sembilan tick. Memang cikgu memang tick kan? Jadi kita panggil sembilan tick. Bahasa Inggeris kita panggil tick lah. Bahasa Melayu panggil detik. Eh? Jadi ada berapa dot? Dot ada sepuluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Jadi tick tu adalah ataupun detik tu adalah antara dot tu. Okay, settle. So sekarang ni soalan kata complete the sentence. Eh sorry, awak bahasa Melayu kan? Lengkapkan ayat di bawah dengan menanda ni dalam kotak yang betul. Okay, so soalannya apa? Jenis arus yang digunakan oleh jangka masa detik. Ha, dia tanya tu pula. Jadi sebenarnya kita kena tahu kan, kat sini cikgu kata dia apa? Kalau bahasa Inggeris kita panggil, kita bawa, kita tulis power supply. Bahasa Melayu apa? Sumber kuasa kan? Haa. Okay. Sumber kuasa. Jadi bila sumber kuasa tu dipasang, kita nak sumber kuasa yang macam mana? So sebenarnya dalam pilihan kita ada dua. Kita ada sumber kuasa arus terus. Okay, bahasa Inggeris kita buat DC lah. Kita panggil DC, direct current. Ada satu lagi. Belum silent ke? Lepas tu arus ulang alik. Arus ulang alik ni bahasa Inggeris alternating current. Kalau arus terus maksudnya kalau dry cell kita ada ni. Ni simbol sel kering kan? Jadi maksudnya bila simbol sel kering ni katalahnya rintangan apa semua. Jadi arus kita ni mengalir daripada positif ke negatif. Itu je lah arah dia. Dia takkan terbalik. Inilah arus terus. Tapi kalau arus ulang alik tu, dia kita buat simbol macam ni. Okay, lepas tu kan dia bolehlah sambung-sambung dengan power supply apa semua. Mungkin dia ada apa lagi? Load. Lepas tu dia ada sambunglah dengan yang lain-lain punya komponen, electric komponen. So, jadi kat sini apa maksud ni? Maksud ni adalah arus ulang alik. Arus ulang alik tu maksudnya apa? Maksudnya, okay, first cycle kan, first round, ini jadi positif menjadi negatif. So, current this way. Macam tu lah lebih kurang. Tapi, second round kan, katalah ni first round kan. Jadi, second round belah sini jadi negatif, belah sini jadi positif. Faham tak? Jadi bila second round tu, current daripada sini, jadi current tu daripada sini ke sini, ke sini. Maksudnya dia terbalik-terbalik. Itulah maksudnya arus tu ulang alik. Ha, boleh? Faham? Okay. So, untuk okay, nanti awak akan belajar lebih detail lagi lah dalam tajuk elektronik tingkatan 5 nanti. Okay, sekarang ni kita kena tahu, sekarang ni cukuplah kita tahu jangka masa detik ni dia dia akan vibrate, dia akan orang kata ada oscillate lah kan, dia akan bergetar. Dan getaran dia tu memerlukan sumber kuasa, dan sumber kuasa tu wajib
AC. AC tu apa? Ulang alik. Okey, jadi jawapan kepada soalan ni apa dia? Ha, jadi kalau kita dah tahu, ni soalan ni soalan kira soalan senang lah tau. Kenapa soalan senang? Jadi kita baca, kita tahu. Kita tak baca, kita tak tahu. Ha, setulah. So sekarang ni, Ain dah tahulah kan? Ha, harus ulang alik jawapan dia. Oops. Okay, lepas tu, dia kata, pada rajah di atas, tandakan X untuk menunjukkan satu detik. Ha, jadi kan nampak tak kat sini? Apa yang awak nampak? Awak nampak kat sini, memang kita betul-betul kena tahu apa maksud detik tu. Tentu tak? Jadi kalau dalam exam, awak tak faham, Nadine tak tahu apa maksud. Nadine pula, sorry. Ain tak tahu apa maksud detik, Ain takkan jawab, tak boleh jawab ni. Ingat tak tadi cikgu cakap tik ataupun detik tadi? Next. Ha, okay. Jadi bila keluar dalam soalan ni, dia bagi ni. Jadi tapi arahan suruh buat X. Jadi nak buat X dekat mana? So sebenarnya boleh buat X di mana-mana yang detik tu lah. Sini boleh, sini boleh, sini pun boleh. Faham tak? Ha, cikgu buat banyak ni, maksudnya nak menunjukkan semua tu boleh jadi jawapan. Jadi dia nak satu je, ha, tak payahlah lukis banyak-banyak. Lukislah satu saja. Okay? So dapat markah. So dapat satu markah yang ni, dapat satu markah yang ni. Okay, berdasarkan rajah, tentukan hal laju. Okay, so sekarang ni kita kena kira. Tapi nak kira, kita kena ingat balik. Oops, silap. Nak kira, kita kena ingat balik formula. Formula. Apa formula dia nak? Apa soalan, soalan nak? Soalan nak? Hal laju. Hal laju. Jadi, formula hal laju yang ni. Eh, macam sama. Macam sama ini dengan ini. Bezanya soalan sekarang ni nak hal laju. Bila nak hal laju, kita tengok mana hal laju. This one. Apa beza hal laju? Hal laju dia sesaran dan ni jarak. Okay. So, pertama sekali ni dua markah. Pertama sekali nak buat apa? Pertama sekali kena tulis formula. Tulislah formula. Walaupun kadang-kadang formula diberi, tulis je untuk keselamatan. Keselamatan macam mana? Nanti awak dah nak buat exam, faham lah. Supaya kita tak tersilap. Tersilap tukar kan. Itu S over T. Okay. Sekarang ni ada tak S? S tu apa? S tu distance. Jadi kat sini kita nampak ada distance yang diberi 5. Tapi kena hati-hati. 5 tu untuk jarak mana ke mana. Daripada titik ni, kan? Daripada yang ni ke dot yang ni. Betul? Okay. So, apa lagi yang kita tahu tentang detik tu? Maksudnya, kita kena tahu satu detik nilai dia adalah, tunjuklah. Satu detik dia ada nilai. Berapa nilai dia? 0.02 saat. Jadi kat sini nak jawab soalan ni kita kena tahu, kena tahu beberapa benda. Pertama, kita tahu formula. Kedua, kita faham distance yang dia bagi tu 5. Okey, kita tulis 5. Ada unit tak? Ada, cm. Tulis. Jangan tak tulis. Kenapa kena tulis unit masa pengiraan? Supaya nanti waktu hujung kita tak lupa. Okey, lepas tu kita kena check t dia ni untuk 5. Sebab kita tulis 5. Jadi 5 ni berapa t dia? So kita ingat setiap satu ni nilai dia 0.02 saat. Betul? Ini pun 0.02 saat. Satu t ni kan? 1 tick, 2 tick, 1 tick, 2 tick, t 3, 4, 5. Jadi ada berapa t? 5. Tapi setiap t nilai dia? 0.02. Jadi kita nak buat macam mana kat sini? Jadi kat sini kita buat masa dia 0.02 saat untuk satu tik. Tapi kita ada berapa tik? 5. Jadi kita darabkan 5. Okey. So nampak kat sini cikgu tulis unit dia dengan masa dia. Okey, tu tekanlah kalkulator. Cuba tekan kalkulator. Berapa? 1 bagi 0.02. Berapa? 50. 50. Okey, ada unit tak? Ada. Ada. Nampak tak ni? Cm. Cm per S. S. Nipper kan? Ya.
Per tu maksudnya kita boleh tulis sama ada kita nak tulis macam ni tak salah. Tak payah fikir-fikir. Sebab bila kalau macam ni maksudnya sebenarnya kita ambil direct kan. Kita tak fikir. Tapi kalau macam nak tulis macam ni pun tak salah. Ni kalau kita dah tahu. Kan? Sama je maksud dia. Okay? So dapatlah dua markah. Okay. Next. Okay. So itu contoh soalan pentadatik. Sekarang cikgu nak ajar graf. Okay, laju-laju. 69 dah. Okay, kita start lepas ni. Okay, graf eh. Kita ada S. S ni untuk apa? Simbol apa? Sesaran. Sesaran ataupun? Jarak. V ni adalah laju ataupun halaju. A ni adalah pecutan ataupun ya pecutan. Simbol dia sama je. Simbol dia sama kan? Tapi kita tengok pada soalan lah. Soalan tu pasal apa. Okey, yang pertama cikgu nak tunjuk. Pertama sekali bila kita buat graf. So maka dia adalah axis dia tu. Okey, ada axis sini. Okey. Lepas tu sini pun adalah buat siap-siap. Okey. Alright. Kenapa cikgu sediakan tiga tempat? Okey, first sekali. Sebab nak tunjuk ada beberapa. Okay, contohlah sekarang ni ada bola. Ini bolanya bola hitam lah. Bola hitam ni, alamak, dia tak keluar pula. Bola hitam ni, dia tak bergerak. Satu saat, dua saat, tiga saat, dia dekat sini je tak bergerak-bergerak. Jadi, kita boleh lukis graf dia. Okay, katalah tadi dia dekat sana. Sekarang ni, dia dekat sini. Jarak tu dah 10 cm. Dari tadi. Jadi lepas-lepas tu selepas dia dah bergerak tu dia masih di sini. Hmm. Jadi kita buatlah line. Kan kita boleh lukis graf. Selepas dia dah bergerak tu dia tak pergi mana-mana. Jadi kita dapat graf macam ni. Okay, so apa ciri-ciri? Jadi apa macam mana kita nak sebut dia punya. Dia tak nak, dia tak nak rapat pula. Apalah. Okay, ha. Jadi kalau kat sini 10 kan. 10 je lah cm. Tapi kat sini kita kena tulis lah apa. Kita kena tulis apa dia tu. Jadi ini adalah jarak ataupun sesaran. Kalau sesaran, sesaran lah. Kalau jarak, jarak lah tulis. Unit dia meter. Lepas tu kat sini masa. Masa. Masa selalunya saat. Okey. Sesaran, simbol sesaran. Simbol sesaran. S. Kan? Unit dia. Meter. Okey. So, sekarang ni. So, sekarang ni bila dah ada sesaran tu. Kan? Kita. Jadi kan kat sini apa maksudnya kalau soalan tanya apakah ataupun dia kata sebutkan nyatakan ciri-ciri objek yang bergerak tu bola hitam tadi tu. Jadi awak punya jawapan ialah apa? Bola hitam tidak bergerak. Kan? Sebab masa bertambah. Walaupun masa bertambah tapi dia tetap berada di situ. Ha, itu maksud dia. Okey. Kedua. Okay, masih lagi sama. Okay, kita cepat skip. Okay, kita copy yang ni. Copy. Kat sini. Okay, lepas tu masa pun sama. Okay, tak apa. Kita tulis. Masa. Di saat. Okay. So, kalau graf ni berbentuk begini. Ha. Jadi kan soalan tanya, sebut, okay ini objeknya. Soalan kata, nyatakan jenis pergerakan bola purple. Jadi, apa jawapan kita? Jadi kita nampak graf ni apa? Apa yang berlaku pada graf? Graf ni meningkat. Kan? Jadi masa bertambah, bila masa bertambah, jarak dia pun bertambah. Tapi dia bertambah secara proportion, sama banyak. Maksudnya pertambahan, faham tak? Maksudnya pertambahan dia untuk
kalau dia tambah banyak ni untuk banyak ni dia bertambah untuk masa, banyak tu juga dia tambah untuk jarak ni. So pertambahan dia macam ni, ni pun itulah kita panggil dia proportion ataupun dia berkadar terus. Jadi kalau soalan tanya apakah ciri pergerakan bola, tu jawapan kita ialah bola berkadar terus. Bola berkadar terus pula. Bukan, kita kata okay, apa hubungan antara sesaran dengan masa? Sesaran dengan masa berkadar terus. Tapi macam mana pergerakan bola? Jadi kita tak boleh cakap bola tu semakin tinggi masa, semakin tinggi sesaran. Tak boleh. Okay, kita nak cakap pasal apa tu? Okay, belajar tak? Matematik dah belajar tak tentang gradient? Gradient dah. Bahasa Melayu apa? Kecerunan. Matematik. Kalau graviti pula. Apa ni? Kecerunan ni y2 minus y1 kan? Lepas tu kita ada x2 dekat sini, ni x1 betul? Okay, jadi kalau kira dalam matematik, kalau segitiga ni macam ni, kita ada segitiga yang begini, kan? Apa nilai apa nilai kita punya kecerunan tu? Dia ada satu nilai yang sama je dekat setiap tempat, betul tak? Jadi kita ada kecerunan yang bahasa Melayu constant, yang malar. Okay, kecerunan yang malar, faham kan? Constant gradient. Boleh kan bayangkan? Jadi bila constant gradient, apa maksud constant gradient? Okay. Sekarang ni kan, Ain kena tengok betul-betul. Okay, ini formula gradient untuk ni ya. Graf yang kita tengah tengok ni. Graf ni, kalau nak kira gradient dia, macam ni kan, ini formula, ini, okay, ini gradient ataupun kecerunan. Kecerunan, katalah simbol kecerunan M. Okay, lepas tu formula dia, paksi Y tolak paksi X. Betul? Okay, paksi Y kita apa? Apa yang kita tulis sekarang ni? Warna hijau cikgu tulis ni apa? Sesaran. So, itu paksi Y kita. So, dia ada simbol tak? S kan? S. Nah, jadi, itu sebenarnya adalah S. Maksudnya perubahan pada S lah. Segitiga tu maksudnya perubahan. Faham tak? Perubahan S. Perubahan tu maksudnya kita ada S2 minus S1 lah. Ini adalah perubahan. Faham eh? Simbol cikgu ni? Boleh? Faham. Okay, so sekarang ni bila paksi X ni. Paksi X kita tulis apa? Paksi X tulis apa? T kan? Kan? Jadi kita tulis T dekat sini. Apa T tu? Sebab kita ada T tu. Kita ada T1. Jadi ada perubahan tak dekat situ? Ada. Jadi cikgu buat simbol T. Simbol T tu menunjukkan dia ada perubahan. Okay. So. Okay, salah. Jadi nampak tak ini sekarang ni adalah S over T. Kita dapat daripada mana? Cikgu dapat daripada graf ni. Boleh? Boleh. Okay, sekarang ni cikgu nak tanya. Familiar tak nampak S over T ni? Macam formula apa-apa tak? So kita tengok balik. Ada tak kita belajar formula apa? Kan? Ni S over T. Jadi S over T adalah formula bagi V. V tu apa? Halaju. Halaju. Jadi sebenarnya kecerunan bagi graf sesaran melawan masa memberi kita nilai V. Boleh faham? Faham tak? Boleh. Lagi penting. Jadi yang ni cikgu akan padam ni. Cikgu nak padam ni. So awak boleh maksudnya bolehlah record dekat mana-mana ataupun okeylah cikgu tak padam. Cikgu letak di mana-mana lah. Cikgu kecil kan supaya boleh jadi. Boleh jadi nota akan datang. So kita tahu bila kita ada graf sesaran melawan masa kita dapat kecerunan tu nilai V. Yang ni kita boleh highlightkan. Kita boleh highlightkan ni. Kecerunan tu adalah V. Kenapa? Sebab ni. Kenapa ni dengan ni. Alright.
Jadi sekarang ni nak tanya matematik pula. Bila kecerut, bila segitiga tu macam ni je, konsisten je ataupun macam tu, kita kata kecerunan tu malar. Bila kecerunan malar, jadi dekat sini kita boleh lukis graf. Kan? Ini cikgu nak buat bahagian V pula. V tu adalah apa? Hal laju. Okay, hal laju. Hal laju ada simbol tak? Ada V, eh? Unit dia ada tak? Ada meter per second. Hal laju lawan apa? Hal laju lawan masa. Masa, simbol dia apa? T. T, unit dia saat. Jadi, bila kita kata graf dia ni adalah malam. Bila malam? Bila malam, dia nak lah. Bila malam maksudnya ini graf ni dia akan malam lah. Sebab apa? Graf ni yang kita dapat ni daripada mana? Daripada segitiga ni. Segitiga ni ada nilai. Nilai tu V. So ini V. Ah, dia tak nak tahu dia. Ah, kelas. So kat sini lah V tu. Jadi V tu sama saja. Dapat daripada mana? Dapat daripada kecerunan tu. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okay. So, okay. So sekarang ni kita conclude-kan. Okay, cikgu nak, kita boleh buat conclusion. Conclusion ialah, kalau kita ada graf sesaran lawan masa, kita boleh dapatkan graf hal laju. So maksudnya macam nilah. Kalau kita ada graf sesaran lawan masa, jadi kalau nak tahu graf hal laju, kita cari apa? Kita carilah dia punya kecerunan. So kita tulis kat sini kecerunan dia. Runan. Okay. Okay. Right. So kalau soalan yang lebih susah, katalah macam ni kan. Ini masih lagi sesaran masa. Sesaran. Simbol dia S. Unit dia meter. Kat sini masa. Simbol dia T. Unit dia second. Okay. Katalah ini soal. Ini dia punya graf. Apa yang kita nampak? Dia dah tidak berkadar terus. Kan? Maksudnya dia naik. Maksudnya masa tu bertambah. Jarak dia pun bertambah kan? Tapi dia melengkung. Jadi bila melengkung, awak dah belajar tak dalam matematik? Sebab form 4 kan, cikgu tak tahu awak dah belajar ke belum. Kalau dalam matematik, kita ada perkataan tangent. Oh. Bahasa Inggeris, tangent. Bahasa Melayu pun tangent eh? Okay. Tangent tu maksudnya apa? Kita buat satu titik kat sini. Lepas tu kita buat garisan yang betul-betul pada titik tu. Ataupun sini. Sini garisan ni. Betul? Ya. Okay, nampak tak garisan cikgu ni adalah, okay, garisan yang cikgu buat yang warna merah ni adalah tangent eh. So saya buat sini. Cikgu kecilkan. Jadi nota. Ayuh. Okay, ni tangent. Okay. So cikgu kalau nak buat segitiga, cikgu nak buat segitiga macam ni tau. Macam ni lah, Edwin. Hilang je main ni. Okay, saya nak buat segitiga macam tu. Tapi cikgu tak boleh buat segitiga direct macam ni untuk semua. Sebab dia tidak bergaris lurus macam ni kan. Jadi cikgu boleh buat, ialah apa yang cikgu boleh buat. Cikgu buat satu di sini. Satu lagi di sini. Nampak tak ada satu tinggi, satu rendah. Tinggi tu maksudnya kat sini, dia ketinggian dia yang ni. Satu lagi ketinggian dia yang ni. Siapa lagi tinggi? Okay, cikgu kita bagi nama. Kita bagi nama yang ni M, kecerunan dia punya simbol M selalunya. Alah. Ni M1, M2 nak bezakan sebab kita ada dua kecerunan. Jadi M1 dengan M2 siapa tinggi? M2. Jadi bila ketinggian segitiga ni lebih tinggi menunjukkan M2 tu apa? Kecerunan. Jadi M2 ni tinggi. Sebab apa? Sebab dia tinggi ni. Boleh tak? Boleh. M1 ni rendah. Jadi kita kata apa yang tinggi rendah tu? Kecerunan. Tapi tadi kita dah belajar dah. Kita dah belajar dah.
Kecerunan, kalau kita ada graf sesaran dengan masa, kecerunan dia tu bagi nilai apa? Halaju. Halaju. Jadi kat sini cikgu tulis macam ni. Awak faham tak? Cikgu tulis sini V1, sini V2. Faham? Kenapa cikgu tulis V? Sebab kecerunan tu bagi halaju. Kan? Lepas tu cikgu follow je lah yang ni. Yang ni kecil. Jadi yang ni pun maksudnya V dia kecil lah. Sebab apa kecerunan dia kecil? Yang ini V dia tinggi lah. Halaju dia tinggi. Sebab apa kecerunan dia tinggi? Okay, boleh? Okey, jadi lepas tu boleh tak? Boleh. Boleh, boleh. Lepas tu cikgu laju kan? Okey, lepas tu. Alah, susahlah nak menentukan ketebalan yang sesuai. Ha. Sebab kita zoom kan? Okey. Alright. Jadi kat sini, ha laju. Ini masa. Okey, sekarang ni saya cikgu tengah nak lukis graf untuk tadi kita dah kata kan ini tadi kita fahamkan ini kita kata kalau kita ada graf sesaran masa kita boleh buat dia punya hal laju betul setuju okey sekarang ni macam mana rupa graf dia kita kena pastikan hal laju dia bertambah tadi kecil yang ni besar jadi dia tak boleh straight macam ni sebab ini maksudnya malar je sedangkan ini hal laju rendah pertama kan rendah lepas tu nanti dia naik. Betul? Jadi graf kita rupa dia macam mana? Begini. Ha, nampak tak kat sini? Graf yang bahagian sini. Saya buat warna merah jugalah. Supaya nampak jelas. Jadi kat sini. Ha, macam tu lah lebih kurang. Lepas tu sini. Okay. Boleh tak? Nadine lagi. Ain. Boleh. So, jadi kat sini kita nampak, daripada graf ni pun kita faham. Kita faham graf ni. Masa bertambah, hal laju bertambah. Dapat daripada mana? Dapat daripada graf sesaran masa. Okey. So, tadi cikgu ajar tentang kecerunan. Jadi yang ni pun sama. Yang ni pun kita boleh cerita tentang kecerunan dia berikan nilai yang sama. Kan? Beri nilai yang dia punya V juga. So, maksudnya kalau kita ada graf hal laju pula, kita boleh tak cari sekarang ni, graf hal laju sekarang ni, ada tak kecerunan? Okay, kalau yang ni. Ada tak kecerunan dia? Ada kan? Ada. Jom maksudnya kat sini, kita boleh buat segitiga lagi. Okay, katalah saya buat nak buat warna apa pula ni? Biru. Biru lagi. Okay, sekarang ni, tak nak lah. Warna apa lagi ada ni? Warna orange. Okay, kat sini dia punya segitiga macam tu. So, kita nampak bila kita lukis segitiga, kita ada kecerunan yang malar. Okay, cuma cikgu nak buat macam tadi ya. Okay, sekarang kita ada kecerunan. Okay, kita ada kecerunan untuk graf apa yang kita tengah lukis ni? Kecerunan. Sekarang ni kita tengah, okey sekarang ni cikgu nak suruh awak tengok, kita nak kira kecerunan yang segitiga yang warna oranye ni. Okay, daripada graf mana? Warna oranye ni daripada hal laju. Okey, graf hal laju. Okey, hal laju tu, okey untuk kecerunan, formula dia masih sama lah kan? Matematik je kita tahulah, M dia, simbol dia, lepas tu dia mestilah Y2 minus Y1 kan? Over X2 minus X1. Betul? Ini adalah matematik dia. Dia tak boleh berubah kan? Jadi kalau kita tengok betul-betul Y tu paksi Y. Paksi Y dia apa? V. V. Ha, jadi maksudnya sini V2, sini V1. Betul? Ada perubahan V tak? Ada. Jadi cikgu guna simbol segitiga perubahan V. Boleh? Lepas tu paksi X dia apa? Masa kan? Jadi kat sini adalah masa T2, yang ni masa T1. Ada perubahan masa ke tak? Ada. Perubahan sembuh segitiga. Perubahan apa? Masa. Boleh eh? Boleh. Jadi sebenarnya kalau nak exam, unit pun kita boleh tulis terus. V tu ada unit tak? Ada. Ada. Meter per second. T tu ada unit tak? Ada. Ha, jadi kat sini kita tahulah, kecerunan ni ada unit.
Iaitu kalau kita tengok warna pink ni, unit dia meter per second per second. Kalau awak nanti awak try matematik balik kan. Ataupun cikgu buatlah, cikgu tunjuklah kan. Meter ni, ini maksudnya meter per second kan, betul tak? Ataupun nak mudah ni lah. Dia buat sama. Okey, kita ada ni, betul-betul daripada situ. Lepas tu bila per second maksudnya ini. Betul tak? Kan, ini menunjukkan dia per. Jadi ni per kan. So, apa akhirnya yang ping-ping ni? Jadi sebenarnya ms negatif 2. Nampak tak? Jadi ini adalah unit bagi kecerunan ni. Okey, sebelum tu kita tengok ni. Perubahan V bahagi perubahan T. Formula apa tu? Ada tak macam perubahan-perubahan? Saya tak tulis formula di sini. Nampak tak kat sini ada perkataan perubahan halaju? So kat sini ada perubahan halaju. Okey, kat sini ada perubahan halaju. Jadi cikgu buat simbol perubahan halaju lah. Kita ada V tolak U. Maksudnya V ni selalunya halaju akhir. Cikgu pernah guna U tak? U menunjukkan halaju awal. Tapi tak kisahlah, saya nak guna V ke, ada orang dia guna V1, V2 ataupun VS, V sebelum, selepas pun S juga. Macam tu lah. Sebenarnya kita nak bezakan je. Dia ada nilai yang berbeza. Jadi kat sini formula je bahagikan dengan perubahan masa. Betul tak? Jadi ini adalah formula apa? Ini adalah formula pecutan. Jadi pecutan tu A ni lah. So kat sini sama tak? Ya, kita sama. Kan kadar perubahan. Jadi kat sini sebenarnya adalah unit apa ni? Ini sebenarnya adalah unit bagi A. A tu apa? A tu adalah kecerunan ni. Kecerunan tu apa? Kecerunan ni dia bagi nilai pecutan. Faham ke? Faham. Sekarang ni cikgu dah cerita benda lain lah. Tadi kita cerita tentang kecerunan pada graf sasaran. Sekarang ni kita kira kecerunan pada graf halaju. Jadi kita tahu. Kalau kecerunan pada graf halaju, kita akan dapat pecutan. Lepas situ lah kecil lagi. Kan? Lepas tu, okay, unit dia. Okay, so kat sini, macam tadi balik, kita kata malah kan? Kalau segitiga dia malah. Jadi ini pun malah lah. Ini pun sama, dia takkan berbeza. Jadi kat sini kita kata, ini pun malah. Apa yang malah? Kecerunan dia. Jadi bila kecerunan malah, kecerunan dia pula bagi apa? Kecerunan dia pula bagi pecutan. Jadi saya buat pecutan dekat sini. Jadi kita nak buat macam mana? Kita dapat pecutan malah lah. So kat sini, nama graf ni pecutan. Pecutan ada simbol A, unit dia meter per second. Square ada dua. Square. Kalau negatif 1 lah, 1. Lepas tu masa kat sini, masa. Simbol dia T, masa dia saat. Jadi kat sini, dia jadi macam tu lah graf dia. Menunjukkan pecutan tu malah. Okay. Boleh? Maksudnya, kalau lah kini cerita pasal satu bola tau. Bola ni dia bagi graf ini. So kita kata apa? Bola tu bergerak dengan halaju malah. Tapi bola tu juga memecut. Faham? Itu apa benda yang kita boleh cerita. Kalau macam ni graf halaju kita, okay, kat sini boleh tak buat segitiga? Ain. Tak boleh kan? Tak. Ini bakalan juga. Jadi? Ini bakalan. Jadi? Ini bakalan.
Jadi kita ambil ni. Ha. Cuma kita tak bolehlah buat graf dia macam ni kan. Betul tak Ain? Sebab graf ni adalah untuk yang menaik macam ni. Jadi kita padam ni. So kat sini boleh buat segitiga tak? Tak boleh. Jadi pecutan dia berapa? Pecutan dia kosong. So kalau ini bulannya, ini bulannya, so kita boleh describe lah, kita boleh sebutkan. Bola ni bergerak dengan hal laju yang malam. Tiada pecutan. Okay? Alright. So itulah dia contoh soal, contoh graf yang kita ada. Okay boleh eh? Laju pergi. Faham ke tak ni? Hello? Faham. Okay. So kita tengok soalan. Contoh soalan. Okay, graf ni ada banyak soalan lah. Missing tak background? Tak. Tak, okay. Alamak ni pasal suku. Sorry, cikgu cari tak soalan ni. Eh. Tak ada graf pula. Tak ada lah. Ain, soalan mana yang cikgu termiss? Tak pernah kalau kita tengok ni kan? Soalan ni dia tak ada graf tau. Tapi kalau kita baca betul-betul, lagi. Ain dah pernah didedahkan dengan format ke? Format SPM? Belum? Belum. Okay, tak apa. Okay, so kita ada kita SPM kita ada format. Format eh. So bahagian B dengan bahagian C ni, kalau tengok soalan dia, dia soalan je. Jadi nak jawab dekat mana? Jawab dekat test pad. Okay, sekarang ni kita cuba jawab. Okay, ni soalan pertama. Soalan dia kata, boleh baca tak? Ha, nampak kan? Sebagai seorang penyelidik, anda teruskan untuk mengkaji ciri-ciri kereta untuk disebuah kepada kereta lembu. Okay, itulah. Itu disuruh kita bayangkan lah. Kita nak buat kereta lembu ni. Macam tu. Lepas tu, tiba-tiba dia tanya, nampak tak ni? Inilah standard soalan SPM. Soalan SPM ni, dia akan teruk, dia akan sentiasa tanya maksud tu. Ayuh, saya pening kalau buat dua tak boleh. Okay, maksud, dia nak maksud apa? Dia nak maksud hal laju. Jadi penting tak tahu. Jadi kita kena tahulah sebab lepas ni kita nak guna. Jadi kita bila soalan tanya maksud, kita tahu maksud dia. Jadi bila kita tahu, kita bolehlah jawab soalan-soalan ni sebab kita faham apa yang ditanya tu. Tapi kalau kita tahu hal laju tu apa, kita tak bolehlah nak jawab soalan-soalan lain kan. Kita blur hal laju tu apa macam tu lah. Jadi kat sini tanya apakah maksud velocity atau sorry, apakah maksud hal laju. Jadi kita tulislah elok-elok. Mana saya punya tadi? Tulis elok-elok hal laju ialah. Ada hang pula air. Kita tulis. Betul? Kita tulislah dekat sini. Cara juga kita tulis elok-elok. Kan? Kita soalan, kalau soalan satu, tulislah soalan satu. Tapi selalunya kalau soalan essay ni, dia bukan soalan satu lah. Dia soalan nombor 9, 10. Okay, dia kata, apa maksud hal laju? So, kita katalah hal laju ialah. Kita ingat apa tadi? So, kita ingat Vs over T. Tapi dia sebut hal laju. Jadi, hal laju S tu mestilah sesaran. Jadi, hal laju ialah kadar. Kadar tu apa? Kadar tu ialah apa-apa yang ada per time. Faham tak? Katalah saya ada ni. Per time. Masa. Jadi, kalau saya tulis S tu. S lah. Kadang-kadang kita tulis V. V tu hal laju. Jadi ini maksudnya kadar hal laju. Faham tak? Yang ni S kan atas T tu kan? Jadi ini adalah apa? Ini adalah kadar sesaran. Nah, itu maksud kadar tu. Okay, jadi kat sini kita dah ingat lah tadi kita dah belajar hari tu. Hal laju ialah kadar sesaran.
Jadi kalau student tulis salaju ialah kadar jarak. Salah kan? Sebab kalau kadar jarak tu adalah laju. Boleh? Nampak eh? Standard? Jadi kat sini, kalau student ada jawab macam ni, salah. Tapi kalau ada student tu jawab yang atas, baru betul. Boleh eh? Okay, kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan kedua. B. Okay, B dia kata, sebuah kereta yang sedang bergerak. Boleh bayang? Okay, kita ada kereta. Okay, tak payah lukis sangatlah. Tapi ada setengah student kalau tak lukis, tak nampak. Selepas so, orang nak lukis, lukislah. Okay, dia kata bergerak dengan halaju seragam. So, dia gerak V seragam. V tu apa? Halaju. Tiba-tiba diberhentikan. Apa maksud berhenti? Itu bila dia jalan, dia berhenti dekat sini. Kalau berhenti, apa nilai V dia, Ain? Kosong. Kosong kan? Ha, pandai pun. Kalau kat sini, nilai kosong. Berhenti. Okay, jadi, kita ada nilai ni. Maksudnya, mula-mula, dia bergerak dengan satu halaju yang seragam. Maksudnya, ada nilai lah kan? Tapi, lepas dia jalan-jalan tu, dia berhenti. Maksudnya, dia tak bergerak. Ha, jadi, itulah soalan tu. So, sekarang ni, apa arahan pada soalan? Arahan minta kita lukis. Bukan lukis lah. Lakar. Lakar tu macam kalau buat gambar orang, lakar tu macam ni. Dia tak ada graf, dia tak guna graf paper lah. Kan? Lakar tu kita just guna, buat kat sini je lah. Kita lakar je lah. Dia ada paksi. So dia ada paksi tu ada nama. Lepas tu dia ada macam bentuk-bentuk sikit macam mana. Contohlah. Jadi ingat, kalau lakar tak perlukan kertas graf lah. So, dia nak suruh lakarkan graf apa? Graf halaju masa. Jadi, automatik lah kita buat lah ni. Ni soalan B kan? Okay, ini masih ini untuk kita gambaran kita je. Ini untuk gambaran kita je. Jadi, boleh buat dekat tempat lain lah. Okay, jadi yang dia nak adalah kita lakarkan graf. Guna pembaris. Walaupun lakaran sahaja, mesti guna pembaris. Okay, apa nama graf dia? Graf halaju. Halaju ada simbol tak? V. Ada unit tak? M. Jadi ni kena tahu tau. Yang cikgu tanya-tanya banyak kali ni adalah benda-benda yang awak kena tahu. Cikgu sentiasa sebut dan cikgu sengaja sebut. Ha, supaya awak tahu ini simbol untuk perkataan halaju. Ini adalah unit dia. Ha, benda yang berbeza. Halaju lawan. Kat sini halaju lawan masa. Jadi kat sini graf. Graf apa ni? Graf masa. Okay, simbol masa T kecil. Masa ada unit tak? Ada saat selalunya. Okay, jadi ini sahaja info yang diberi. Okay, daripada info yang diberi, lakarkan. Jadi graf kita macam mana? Jadi dia berhenti dulu baru jalan ke ataupun dia jalan dulu baru berhenti? Jalan. Maksudnya awal-awal dia jalan. Lepas tu akhir-akhir kat sini lah masa kemudian kan? Dia berhenti. Jadi kita tahu halaju kat sini kosong. Sini akan naik lah 1, 2, 3, 4 sampai 100, 200. Masa pun sama. Sini kosong. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul tak? Jadi masa bertambah tapi akhirnya dia akan dapat V tu kosong. Tu, kita kena pandai baca graf. Nah, ini kemahiran. Jadi kat sini graf dia bentuk macam mana? Kita pastikan dulu kita ada line yang ni lah seragam. Line seragam yang ni. Jadi seragam. Inilah saya buat seragam. Seragam tak? Ya, seragam. Maksudnya sama je nilai. Kalau 10, 10 je kat sini. Faham eh? Tetapi lepas tu dia akan menurun sampailah dia akan, alamak, kenapa dia sengit. Okay, dia menurun sampailah dia jadi kosong. Inilah lakaran yang dia nak tu.
Boleh faham? Ada soalan tak nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. Lepas tu. Okey, berapa markah? 5. Tapi adakah itu sahaja? Ha, tak. Jadi dalam exam pastikan you tanda tau. Macam dia nak 5 markah. So you macam buat sikit 5 markah. 5 markah maksudnya ada benda banyak. So dia buat pertama, dia suruh lakar, mesti ada banyak markah kat sini. Lepas tu dia kata seterusnya. Selalu student dah buat letih-letih tu, lepas tu dah dia terus masuk soalan C. Jadi hilang 3 markah tu. Ni bukan perkara yang sekali dua, yang ni benda yang selalu masalah pelajar. Dia tertinggal soalan. Bukan dia tak tahu, tapi dia tertinggal. Sebab apa? Gelojoh kan nak jawab cepat-cepat. Okay, seterusnya, terangkan perubahan yang berlaku. Kita kena cerita pula. Dan kita kena cerita pula, tunjukkan bagaimana jarak ditentukan, jarak masa. Jadi, sekarang ni kita ada graf apa, Ain? Kita ada graf halaju masa. Soalan nak perubahan tu, okay, satulah kita kena terangkan. Tapi kat sini, kita kena jarak pula. Jadi maksudnya, kita kena tahu tau. Graf. Tahu itu yang ada tadi kat chat. Okay. Lepas tu kan, kalau bergraf ni tadi, kita daripada atas, kita dapat bawah, kita dapat bawah. Betul? So kita dapat kecerunan, kecerunan. Ni, graf atas, kita ke halaju, lepas tu kita ke pecutan. Dua-dua kita cari menggunakan, kita gunakan kecerunan dia. Betul? Betul tak? Sekarang, kalaulah soalan tu dia bagi ini je dulu. Tapi daripada sini, dia tanya pula. Katalah ini tentang bola merah. Dia kata, okay, soalan macam ni, bunyi soalan tu. Okey, dia kata graf menunjukkan pergerakan bola merah pada masa tertentu. Jadi dia kata, kirakan, ni soalan. Soalan dia kata, kirakan jarak yang dilalui oleh bola merah. Jadi persoalannya sekarang, kita tahu halaju. Tapi kita nak dapatkan dia punya, dia punya jarak. Jarak. Kan, soalan nak jarak. Maksudnya daripada graf ni, nak graf atas ke nak graf bawah? Atas. Okay, sorry. Jarak pula halaju ni sasaran lah. Okay, jadi kita daripada sini nak ke sini. Faham ke? Jadi cikgu sekejap ya, cikgu betulkan ni. Dia bukan nak kira jarak, soalan nak kirakan halaju. Jadi sebenarnya graf soalan ni dia macam seolah-olah nak bagi tahu kita, hey, ada cara lah daripada graf ni nak dapatkan, cantik lah, tebal sangat, nak dapatkan halaju. Bagaimana? Jadi kalau graf ni terbalik, ni anak panah ni ke bawah eh. Ni anak ke atas. So kita tulis dekat sini, nak tentukan dia kita guna cari luas. Luas di bawah graf. Cikgu ada cakap tak? Ada. Berani tak cikgu cakap? Nah. Jadi kat mana luas tu? Okey, mana graf? Dia kata bawah graf. Soalannya graf mana? Ini graf. Jadi semua yang bawah graf ni adalah, kita carilah berapa dia punya luas tu. Jadi kan, ini adalah kita punya line. Jadi kita nampak bentuk apa yang kita dapat ni? Macam bentuk apa ni? Kalau cikgu highlight kan ni kan, kita dapat warna kuning ni bentuk apa? Segi empat tepat. Segi empat tepat kan? Ain tahu tak formula segi empat tepat? Tahu. Tahu. Apa darab apa? Panjang darab lebar. Jadi kalau soalan ni dia nak suruh kita kira-kira, dia kenalah bagi nilai. Katalah ni 10. Jadi itu dia punya lebar. Lebar dia 10. Tapi 10 tu 10 apa? Ingat dia ada unit. Lepas tu dia ada, katalah kat sini masa dia 5. Tapi 5 tu 5 apa? 5 saat. Faham tak? Faham. Jadi, balik pada soalan ini. Ini halaju. Lepas tu, dia punya soalan di sini. Dia kata,
Macam mana dia suruh kira, dia suruh terangkan. Macam mana nak dapatkan jarak? Jadi jawapan Ain apa? Nak dapatkan jarak boleh dikira dengan menentukan luas. Luas? Oh. Di bawah siapa? Graf. Graf. Itu jawapan dia. Itu penerangan dia. Tapi kalau dia tak nak, kalau soalan dia bukan terangkan, soalan dia kata kirakan, kirakan halaju. Jadi awak bolehlah kira halaju. Okeylah. Halaju pula. Kirakan sesaran ataupun jarak. Sesaran ataupun jarak dia sama dengan luas di bawah graf. Tulis dulu yang ni. Lepas satu mata. Lepas tu, ni luas apa? Bentuk apa ni? Bentuk trapezium. Kalau student tu dia tahu luas trapezium, dia hafal formula trapezium, dia tulis dah terus. 1/2 darab, katalah kat sini, kat sini 15 lah. Lepas tu 1/2 darab, 15 campur 20. Untuk yang ni kan? Tu nilai, itu ni formula trapezium ni kalau hafal. So you 15 dengan 20 tu kat pada paksi mana? Pada paksi X kan? Nampak unit S. So saya tulis kat situ. Kenapa? Supaya nanti hujung nanti kita tak lupa nak tulis unit. Lepas tu nampak tak ni unit meter per second? Nilai apa? 10 tu. Jadi 10 ni meter per second. Jadi akhir nanti kita nampaklah S dengan S ni boleh potong. Jadi nilai apa yang tinggal? Meter. Betul lah. Jarak nilai dia unit dia meter. Boleh? Lepas tu ini kita selesaikan dah 15 campur 20. Dapatlah 35 darab 10. 350 bahagi 2. Berapa? Tekan kalkulator. Sekejap. 350 bahagi 2. 175. Okey. Itulah jawapan dia. Tapi ini kalau siapa yang hafal unit trapezium. Ada orang mungkin dia terlupa tau. Tengah-tengah exam ni kalut-kalut. Ataupun panik-panik dah lupalah luas trapezium ni. Jadi awak nampak tak ni macam bentuk apa? Segi segi empat. Dapat sama. Dengan segi tiga. Segi tiga. Jadi tahu tak formula segi empat? Tahu. Darab 15. Darab, tahu tak formula segi tiga? Tahu. Darab, yang ni. Panjang darab, ni. Darab tinggi. Yang ni. Okey. So sama je lah kalau kita buat cara macam tu pun jadi sama je lah. Okay, so Ain itu je lah hari ni. Okay. Minggu depan kita akan sambung masuk tajuk jatuh bebas. Pre-fall.